Pemirsa, dalam kunjungan kerja ke Sumatera Barat, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono berbincang dengan Wagub Sumatera Barat sekaligus Ketua DPP P3 Audi Joynaldi di Rumah Dinas Wakil Gubernur. Menurut Mardiono, ada banyak hal yang dibicarakan, salah satunya terkait pemilu nanti dan Audi Joynaldi mempunyai tugas untuk meningkatkan suara P3 di Sumatera Barat. Mardiono juga menyebut P3 terbuka untuk semua kalangan dan dirinya yakin partainya bisa meraup suara milenial di pemilu nanti. Sementara dengan banyaknya tokoh milenial yang bergabung ke P3, Audi meyakini hal tersebut menjadi sebuah kolaborasi dan harmonisasi untuk memenangkan P3. Kalau saya berbohong politik gimana dengan usia yang kemudian masih kita sebut sebagai usia generasi Z, usia milenial gitu ya, juga di bidang politik berhasil di mana bisa meraih kepercayaan rakyat di Sumatera Barat menjadi orang kedua di Sumatera Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.